Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nusa, Rara, ayo makan dulu. Udah siap nih makanannya. Iya, Uma. Makan. Ayo, sebelum makan jangan lupa baca bismillah. Oke, Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Sayurnya dihabisin ya. Hah? Uma tinggal dulu ya. Enak loh. Ayamnya buatkan Nusa, ayamnya buat Rara. Ih, enak aja. Anta, biar sehat, Anta makan bayamnya. Iya. Rara. Uma. Nah, kan ngapain, Ra? Ini anu Rara mau tambah bayamnya. Yakin nambah lagi? Bukannya tadi. Yakin lah. Bayam kan sehat dan bergizi. Banyak vitaminnya lagi. Ya kan, Ma? Alhamdulillah kalau Rara suka. Coba Uma lihat. Hah? Suka bayam. Tambah lagi bayamnya. Gitu dong, makan sayur. Kalian tahu enggak manfaat makan sayur bayam? Bisa buat badan sehat dan kuat kan, Uma? 100 untuk Nusa. Makanan sehat seperti buah dan sayuran juga banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 99. Ingat gak buah apa yang disebut dalam surat itu? Segala jenis tumbuhan, kurma, anggur, sama delima. Betul sayang. Kandungan vitamin dalam bayam itu baik untuk tubuh dan kecerdasan otak loh. Waktu Uma lagi hamil kalian, Uma tuh rajin makan bayam. Wah, makanya Rara jadi pintar. Uma, masakin sayur setiap hari ya? Pokoknya sayur yang enak, yang bergizi. Iya, sayang. Tadi aja ngadoin sayur. Sekarang udah tahu ketagihan kan? Nggak jadi tuker nih sama ayamnya. Nggak ah, mana ayamnya? Nggak ada tuh. Ada kok. Nih. Ayam? Mana ayam? 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 Itu kan ayam yang disesain buat lahir. Hah?
sari-sari. Hilangkan dahaga. Enak banget. Segernya. Haus lagi. Sudah panas. Rara. Iya kan Nusa. Kamu ngapain sih? Itu dari tadi ikan sirup sama teh bikin Rara haus. Iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus. Pasti ini tanda-tanda. Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan. Huh? Yeay, Ramadan tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal! Hah? Batal, kan cuma nonton. Ya kalau habis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah. Kalau bulan puasa, kenapa banyak iklan sirup sih? Itu namanya godaan, Ra. Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya, ya, ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara, lagi latihan, Ma. Latihan apa? Latihan makan sebelum puasa. Ya Allah, Ra. Latihan puasa gak gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya ya pas sahur dan buka aja, Ra. Iya. Sekarang harus makan banyak. Soalnya, makannya nanti gak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Wah, gak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai maghrib. 14 jam? Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya, Uma. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda, sayang. Waktu lama ya. Ma, Rara gak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga gak apa-apa. Ya? Ra, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Nusa. Kalau kan Nusa sampai maghrib, Rara sampai Isya deh. Hah? Tapi sahurnya menduk duhur. Mana ada, Ra, puasanya sampai Isya. Rara. Rara salah ya. Tunggu.